Maka Imam Imam Syafi'i kata, maka Imam Asy-Syafi'i tidaklah memperolehi ketakutan dan kezuhudan itu daripada kitab berjual beli, sewa menyewa dan kitab-kitab lain. Ini nak kata, Imam Ghazali cakap, macam mana Imam Syafi'i boleh jadi sehebat macam tu? Dia punya hati. Hati dia hebat macam tu, dia tak dapat dalam kitab-kitab ilmu fiqh. Kitab-kitab cara-cara sembahyang, kitab-kitab cara-cara bayar zakat, kitab-kitab cara kahwin. Dia semua tu dia tak, dia kurang menyentuh hati. Nak perbetulkan hati, nak dapat hati macam Imam Syafi'i, dia kena belajar kitab tasawuf. Baru kenal. Itu maksud dia. Ya? Tetapi diperolehinya daripada ilmu akhirat yang bersumberkan Al-Quran dan Hadis. Kerana hukum daripada orang-orang terdahulu dan yang terkemudian tersimpan di dalamnya. Yang ulama-ulama fiqh zaman sekarang sebahagiannya, dia belajar ilmu fiqh saja. Dapat ijazah, dapat master, dapat PhD, dapat doktor. Doktor, haji, apa-apa-apa-apa. Ini ulama fiqh. Tapi macam kita tengok tadi lah, dia buat duit dengan agama, dia cepat marah, dia bersifat dendam dengan orang. Sebab apa tu? Dia ada ilmu fiqh saja. Yang persoalan hati tadi dia tak cari. Saya ikut Imam Syafi'i. Memanglah. Pelbagai kitab Imam Syafi'i dia ada. Tapi semua kitab fiqh. Berbezalah dengan Imam Syafi'i. Dia cuma ambil ilmu Imam Syafi'i tapi dia tak ambil hati Imam Syafi'i. Yang tu masalah. Yang tu yang Imam Ghazali tentang. Kata Imam Syafi'i, barang siapa tidak menjaga dirinya maka tidak bergunalah ilmunya. Dan yang terakhir, pada suatu hari bertanyalah Abdul Qadir bin Abdul Aziz kepada Imam Syafi'i, mana yang lebih utama, sabar diuji kah ataupun diberi keteguhan hati? Mana yang lebih tinggi, diuji tapi sabar ataupun diberi keteguhan hati? Jawab Imam Syafi'i, diberi keteguhan hati adalah darjat Nabi-Nabi. Dan tidak ada keteguhan hati itu selain sesudah diuji. Maksud jawapan dia ni, antara bersabar dengan diberi keteguhan hati, tinggi lagi diberi keteguhan hati. Tapi nak dapat hati yang teguh, dia tak boleh datang macam tu saja. Selepas diuji, barulah datang hati yang teguh. Kita kata, wah, hati aku rasa teguh dah dengan agama ni. Adakah kita diuji dari sudut agama? Kalau belum diuji, tak boleh nak kata teguh lagi. Lepas dah dapat ujian, kita bersabar, barulah dapat keteguhan hati. Jadi maksudnya, keteguhan hati lebih tinggi daripada bersabar. Contoh yang Imam Syafi'i bagi, tidakkah engkau melihat yang Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim? Selepas Nabi Allah uji Nabi Ibrahim, barulah Nabi Ibrahim dapat keteguhan hati. Apakah ujian yang dilalui oleh Nabi Ibrahim? Daripada kecil lagi dia terbuang. Sebab apa? Raja Namrud nak bunuh budak lelaki yang hidup zaman tu. Lepas tu, ketika dia berdakwah, dia ditangkap pula. Dah ditangkap, dihumban dalam api, dibakar. Uji dia tu, kena bakar. Nasib baiklah, dia tidak terbakar. Kemudian diuji lagi. Dia berhijrah pula daripada Iraq. Kampung dia nama Ur, dalam negara Babylon. Sekarang ni Iraq. Dari Iraq, dia berhijrah jauh ke Palestin, ke Kanaan. Dari Kanaan, berhijrah pula ke Mesir. Cukup jauh. Nabi Muhammad, dia berhijrah dekat je. Dia berhijrah ke mana? Ke Madinah. Mekah dengan Madinah ni kira dekat lah. Yang Nabi Ibrahim, dari Iraq, dia lintas Palestin apa semua ni, pergi ke Mesir. Sampai di Mesir pula, isteri dia Sarah pula, dia rampas oleh Fir'aun. Kena uji lagi. Lepas tu dia berhijrah, balik duduk di Palestin, di Kanaan. Dah dapat anak Nabi Ismail. Isteri dengan anak dia diperintahkan turun ke selatan sampai ke Mekah. Masa tu Mekah tu kosong lagi. Sekadar lembah. Air pun tak ada. Kena tinggal kat situ. Hampa berdua ni tinggallah kat sini sebab Tuhan suruh. Jauh tu. Bukan ratus-ratus batu. Dari Palestin ke Mekah ni rasa-rasa 1,200 km kalau tak silap. Dia pergi letak anak di situ atas perintah Tuhan. Tinggallah isteri dia dengan anak baru lahir. Nun, lili bukit. Bawah padang pasir, air tak ada. Untuk ujian lagi. Jadi Nabi Ibrahim dia kena macam-macam ujian.
sampailah ke peringkat anak dia tadi ni nak kena sembelih pula. Nak kena bunuh lah, nak kena sembelih. Dia dah kena ujian demi ujian, barulah dia dapat keteguhan hati. Dia menguji Nabi Musa, kemudian dia memberikannya ketetapan hati. Nabi Musa pun diuji. Daripada lahir kecil-kecil tadi, dah Fir'aun nak bunuh. Nasib baik mak dia selamatkan dia, hanyutkan ke sungai. Bayanglah budak baru lahir kena hanyut tengah-tengah sungai. Lepas tu duduk dalam istana Fir'aun, hidup mewah. Dah kena usir pula dengan Fir'aun. Lari. Lari hiduplah di padang pasir. Dah patah balik. Patah balik macam-macam lagi kena, sampailah terpaksa seberang laut. Duduk pula di tengah padang pasir selama 10 tahun. Macam-macam masalah. Tapi selepas daripada ujian itu, dia dapat keteguhan hati. Begitu juga dengan Nabi Ayub. Kena penyakit. Kalau ikut cerita-cerita riwayat, sampai tinggal tulang dengan kulit. Cerita riwayat, kita tak tahulah. Cerita riwayat, dia tak ada sumber yang sahih. Tapi yang sahihnya, dia dapat penyakit teruk lah. Penyakit teruk. Sampai orang pun tak mahu orang dekat dia. Tapi dia bersabar. Bila dia bersabar, dapat keteguhan hati. Di situlah Tuhan meningkatkan lagi taraf dia.